Ini opung kepala pimpinan sebagai pimpinan umum marga Turni. Mau tahu? Oh, udah mulai mau liatin. Ini keromelan sedang menumbangkan hadiah 100.000. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau untuk masalah jalan-jalan, saya wajib hadir. Simpan situ nanti 0821 6569 6569 ini saya wajib hadir. 6569 serta 657. Enggak, ini opung kepala pimpinan sebagai pimpinan umum marga Turni. Kau kodok Medan bisa ngomong sama Wak ini? Bisa lah. Bisa bahasa Indonesia. Enggak. Bisa. Kalau bisa bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit bahasa Inggris dia. Campur-campur. Bahasa mata aja udah mau tahu. Udah mulai mau liatin. Lisoy. So good. Olo. Oke, yang menang. Tim yang menang dapat tambahan 100.000. Ayo. Ayo semangat. 100. Oke. Ayo, oke. Terlalu lama. Kelamaan gak boleh. Ardi, dia temannya. Kalau dikasih ke temannya, ya kan? Kiper semangat ya, kiper ya. Ayo, jauh langsung. Oke. Belum. Ayo. Belum. Jauh. Ayo, jauh. 100.000. Wah. Oke, out. Ayo, 100.000. Ayo. Teman. Out. Ini harus hati-hati ya. Penting karena tinggal pemenangnya ya. Ayo 100.000 ya. Konsentrasi. Ayo. Ayo. Ayo terus. Ulang lagi. Jangan kelamaan. Dilihat teman-temannya. Kasih. Situasi pertandingan anak-anak di Simalombu, Lutung, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Godok Medan bersama bule dari Prancis sedang memimpin pertandingan di Simalombu, Lutung, Kabupaten Samosir pada tanggal 31 Mei. Pada sore hari ini kan seru pertandingan anak-anak ini. Kita lihat banyak penonton. Tidak boleh langsung. Kasih ini para orang kampung. Dua setengah menit lagi. Oke, coba dulu tunggu di luar. Kalau kayak suka.
Iya, betul itu. Ini kerok medan sedang menumbangkan hadiah 100 ribu.